pasar Jenderal Sudirman Ambarawa. Panaskan mesinmu, gaskan, pandang gas. Halo semuanya, saksikan saya di Shopee 11.11 Big Sale bareng Chief Friends tanggal 10 November 2019 jam 7.30 malam di televisi kesayangan kalian. Happy anniversary buat teman-teman Vianisi Sidoarjo dan Vianisi Surabaya yang 5 tahun. Semoga kalian selalu kompak, selalu solid, dan selalu menjaga erat tali persaudaraan ini. Terima kasih buat kalian semua atas supportnya selama ini. Jangan bosen untuk support aku terus. Aku gak bisa balas kebaikan kalian, ketulusan kalian. Aku cuma bisa ngedoain kalian, ngedoain yang terbaik buat kalian semua yang udah support aku dengan tulus. Dan apa ya, aku cuma bisa ngucapin terima kasih yang sebesar-besarnya buat kalian. Mohon maaf yang gak bisa hadir di tengah-tengah kalian karena Via lagi ada offer di sini. Semoga kita bisa ketemu lagi, dan sekali lagi terima kasih banyak dan happy anniversary buat kalian semua. Titik itu tetap fokus kita kejar dan raih kita. Seharusnya kamu lupakan, karena mantan bukanlah pahlawan untuk selalu dikenang. Kamu relaku berisan meski sekian lama kita tetap berdua. Dulu aku pernah banget kurus, bobot aku 46 kilo, dan aku minum obat dari Cina gitu, pil gitu bentuknya, harganya 30 ribu sekian, dan itu bikin aku nafsu makan banget. Berat badan aku bertambah terus, dan aku makin gemuk kayak sekarang. Ada nanti insya Allah tanggal 14 Desember 2019. Ya. Hai juga. Kalau kamu gak ada target nurun berat badan dalam waktu dekat, saran aku mendingan dietnya diet yang sehat aja, yaitu olahraga teratur, ngurangin makan, kalau bisa kurangin karbo. Gak makan nasi, gak makan tepung-tepungan dan lain sebagainya.
Bener sih, itu mungkin gak akan cepet kayak seminggu bisa turun 3 kilo atau dalam sebulan bisa turun sekian kilo. Diet yang sehat itu sebulan turun 1,5-2 kilo. Dalam setahun, kalau misalnya kamu rutin, kamu bakal dapetin berat badan impian kamu. Jadi jangan ikutin diet instan. Aku terpaksa ngelakuin ini karena emang aku ada target. Aku emang harus kurus dalam waktu dekat. Sebenarnya penjelasan Via di media soal ini tuh udah jelas banget. Mungkin yang bikin jadi simpang siur itu ya beberapa orang yang komentarnya cuma berdasarkan judulnya tanpa melihat isi videonya seperti apa. Banyak banget yang nanyain Via soal ini. Jadi Via maaf banget, Via gak bisa ngasih tahu mereknya apa. Yang jelas kalau misalnya kalian benar-benar pengen banget dapetin obat itu, kalian bisa nyari di apotek yang jualan obat Cina, di apotek-apotek yang jual obat herbal Cina gitu, atau di toko obat Cina gitu, ada di situ. Kalian tinggal tanya aja obat yang bikin gemuk yang dari Cina, merek Cina apa. Dulu aku belinya harganya 30.000 sekian, mungkin sekarang kalau naik bisa, tapi kayaknya nggak sampai 50.000 kayaknya. Nah, kenapa Via nggak bisa ngasih tahu? Karena Via takut kalian kenapa-kenapa. Kalau di Via sih efeknya cuman alhamdulillah gemuk aja, tapi dulu Via juga pernah ngasih tahu ke teman Via tuh kurus dan dia gemukan, tapi ya gitu akhirnya ada penyakit kena kolesterol. Karena memang minum obat itu nafsu makannya jadi ugal-ugalan, sangar pokoknya, jadi gemuk gitu. Jadi cari tahu sendiri aja ya. Tuh yang abis ini mau sunat, Re. Iya. Tambah ganteng aja sama sunat iki ya. Ya, Bin. Tadi ini mantan, sekarang mantan. Omae kaya kuburan saiki. Pokoknya kuburan. Alhamdulillah, Halimatul ketemu Apin. Rame. Ini anak Yuru. Jadi raja sehari ya. Yapin ya. Udah gak sakit? Udah gak sakit? Tadi lihat, udah gak sakit? Good. Ayo, iki semari disunat iki lo. Ngapain kamu? Bantuin dah. Gak sakit kamu duduk gitu? Enggak. Wih, bener-bener tim garcep ini. Halo Pak. Iya, halo Pak Niko. Apa iki pabrik lagi ceritanya? Masalah. Hey Berry, wanita. Kamu kerja gak malam ini? Hah? Kamu kerja gak malam ini? Aman ya? Aman. Kalau kamu kerja jadinya gimana? Di toilet. Long time no see, basa. Ya ampun. Banget sih, sukses ya Din ya. Selamat sehat selalu, tetap berkarir. Amin. Sampai di luar negeri. Halo. Anak. Halo.